untung ada makanan sehat di samping 20 Feet ini. Pas banget, namanya Feet Lokal. Di sini ada 3 menu andalan dari Feet Lokal. Kwetiau, mie goreng, dan nasi goreng. Tapi jangan khawatir, bahan dasar dari menu ini adalah berasal dari konnyaku. Tinggi akan serat dan 95% mineral yang pasti baik untuk kesehatan. Sesuai dengan namanya, fit berarti sehat dan kata lokal sendiri artinya low kalori atau rendah kalori. Takaran kalori yang disajikan di sini berkisar antara 150 sampai 250 kalori. Aku penasaran banget sama semua rasanya. Makanya aku pesan semua menu utama yang ada di sini. Ada 3 step kalau kalian mau makan di sini. Pertama, pilih kalian mau konnyaku rice, kwetiau atau mie. Terus pilih toppingnya, ada beef, chicken atau sayuran. Terus pilih bumbunya, original, ebi, bawang putih atau saus wijen. Selain itu juga buat kalian yang suka pedas, makanan ini juga ada tingkatan pedasnya loh. Aku makan dulu ya. Nih yang pertama aku makan, wok rice pakai topping sapi. Enak banget nih untuk ukuran makanan sehat. Ini kalorinya sekitaran 260 dibandingkan dengan nasi goreng biasa. Kalorinya sekitar 500-an. Yang kedua, wok noodle. Kalorinya sekitar 163-an. Kalau mie goreng biasa itu 400 kalori. Kita cobain yang ketiga, wok kwetiau. Kalorinya 160-an. Kalau kwetiau goreng biasa itu sekitar 400-an kalorinya. Untuk makanan sehat, makanan dari Feet Lokal ini rasanya sangat berbumbu, jadi enak banget. Tapi jangan berharap rasanya asin ya girls, karena garam berlebihan itu emang bikin gendut. Wah, kenyang. Tapi kalau makan sebanyak ini sih sama aja kayak makan makanan porsi biasa dong. Mana aku masih lapar. Cari makanan sehat lagi ah. Sekarang aku udah ada di Nalu Bowls. Ini adalah tempat makan makanan sehat. Bagi kamu yang pengen diet, bisa coba menu-menu dengan berbahan dasar sayuran atau buah yang ada di sini. Lihat girls, desain di tempat ini juga cukup simpel dengan bertema pantai dan ombak. Gambar mural yang ada di belakang aku ini aja bentuknya ombak. Oh iya, selain tempat yang menarik, nama menu-menu di sini juga cukup unik, berasal dari nama-nama ombak loh. Seperti Maverick, Uluwatu, Shopu, Jibay, Pipeline, dan Makaronis. Yeay, makanannya datang. Oh iya, di sini aku pesan 2 menu makanan. Yang pertama, Tihu Po'o atau Shopu. Dan makanan yang kedua, Uluwatu. Aku yakin setelah aku makan 2 mangkok ini, pasti badanku semakin seksi. Base dari semua menu di sini itu adalah smoothies. Bisa dari sayuran atau buah-buahan. Dan topping utama yang selalu ada di setiap menu itu ada 2, granola dan banana. Ba 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 ba
banana. Loh, kok kamu ikutan berubah juga? Banana. Nyam. Let's try. Dari dua menu yang aku pesan ini, bedanya kalau tihupo'o atau shopu, base-nya itu adalah sayur bayam, jahe, pisang, mangga, dan campuran liquid apple juice. Kalau base dari uluwatu ini ada buah naga, pisang, pepaya, raspberry, dan liquid apple juice yang diblend menjadi smoothies. Rasanya seger! Aku sudah menjalankan semua tips-tips yang dikasih sama Angie. Dari mulai ke salon, olahraga, dan makan makanan sehat. Sekarang aku yakin bisa mendapatkan cowok perfect yang ada di luar sana. Mas. Ih, kok mereka cuek banget sih? Ngelirik sedikit aja enggak. Padahal aku udah ngerasa langsing. Wah, sebel deh. Kok robek sih? Ih, terus kenapa mereka malah ngetawain aku? Malu deh. Angie nelpon. Lagi ada apa nih? Halo, Dinda. Din, aku diputusin sama cowok aku. Jadi diri sendiri aja, gak usah ala-ala jadi perfect ikutin orang lain.